padha jagongan ya padha rembugan. Budal disayang karo bojoku. Mergo tak tinggali dhuwit 100.000. Nek gak yo mecucu. Jagongan iki nang rujak Surabaya. Kayu waruti gawe ondong gawe teklek kayune jati. Bojo ayu dilirik tangga, bojo tuwek pegel mijeti. Nguniku pancen jodone. Ono kentongan nang pos Joko, ayo jagongan nang rujak Surabaya. Berupi dikei gula legi rasane cilik cilik kok wani rapi ditarik blonjo kumat ayane duwe keluarga kudu dijaga suami istri kudu saling percaya keharmonisan kudu terus dibina supaya menuju keluarga sakinah. Contone aku dewe nang keluarga mesti setiane anak papat bojo siji ae siji tak rapi resmi liane tak kendhae. Untuk mempertahankan keluargaku liane gak tak rapi tak kendhak tok yo. Lha iki kan supaya keluargaku tetap terjaga ngono lho. Aku lek rabi maneh jelas rusak keluarga iki. Lho. Ya muni tetep gak oleh mestine iku sing resmi siji. Sing gak resmi? Ya gak usah. Ya gak usah. Tumben lurus ya. Iki soalnya ditonton. Mas ya aku dumangan rawon terus lek oleh sing mangan soto. Wah, pakai timbang bojo meneng ngomong kok nontok, mau gak dibuka no lawang lho. Hei, makanya aku ngomong si jiae, sing resmi, sing liane gak oleh, soalnya bojoku nontok. Oh. Eki gak sing terakhir aja ditayang no ya. Tolong ya, apa kabar?
Aku ning Loren ambek Cak Pulung ketemu maneh nang gone Rujak Surabaya. Ruang Jagongan Rakyat Surabaya sing khusus dipersembahkan no Barek DPRD Kutha Surabaya. Iki mau ngomong bojo. Dino iki jadi bahas apa sih, Cak? Dino iki ku membahas ketahanan keluarga. Waduh, wis tahan penuh. No, keluarga ketahanan keluarga itu iki jane wis apik. Winginane ana kasus apa? Keluarga rusak perkara rujak. Kok iso? Apa ya, rujak? Lho sing dodol ngene kok ya mesti kepencut. Angkane iki mulai jadi sekarang. Jadi lho, kepencut makane rusak keluarga iki. Langganku anyar. Iya. Arek ndi arek ndi? Ambek bojone. Iya. Tak kudu meneng ae ngono lho. Pancen lek dijogo bojone meneng kabeh ngene ya. Aja mahas gendakan wingi tukaran nang kene. Lho iki wong loro iki masak. Lah kok erokmu? Liya wong tukarane nang kene kok. Iki rujake 15.000. Iki rujake 15.000. Ceperane sing 100.000. Iki ku sing gawe rusak keluarga. Lah kok ngejak ngobrol. Iki apa jagongan iki? Ketahanan keluarga. Ya apa iku? Keluarga ya apa? Dadi keluarga iki ben bertahan dadi apa? Oh ngono ya mbahas keluarga. Sampeyan duwe keluarga? Lho ya apa sih nontok bojoku itu. Kayak wani macam-macam iki. Bahagia. Bahagia. Jadi kok tapi mendelik kok bahagia. Jadi pancen dino iki pe. Dino iki acarane ku kelihatan ya koyo-koyo harmonis kabeh. Harmonis kabeh. Iya ta. Iki cerat kabeh. Iki tapi api ngene ya. Apa wani ngelokno bojoku ya. Untung aku sing durung duwe ya. Ya wis lah ngomongno masalah keluarga iki awak dhewe ketahanan keluarga iya. Duwe videone ya penak. Oke, videone kita tonton lah. Video khusus iki dulur. Derek ketahanan keluarga dadi masalah sing penting kanggo ngekeki perlindungan gawe arek-arek nduk Kutha Surabaya. Teko data sing diolehi Komisi DPRD Kutha Surabaya ana 5.000 kasus sampai wulan Oktober 2019 perkara perceraian. Kondisi iki ya rada ngawatirno nduk kejiwaan arek sampai arek iso rentan kena perkara sosial oleh keluargane keharmonis. Perkara-perkara sosial koyok matane wong lem utawa geng motor dadi perhatiane tekan Komisi DPRD Kutha Surabaya ambek Guminte Kutha Surabaya. Olehe perkara iku Komisi D arep nambah anggaran gawe ketahanan keluarga lewat Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak utawa DP5A Guminte Kutha Surabaya. Iki ben iso ngekei penghargaan untuk Kutha Surabaya sing wis suwe deklarasi no dadi kutha sing ramah gawe anak utawa arek-arek. Lo ya, makanya sampean ambek bojoku api-api, iki mau ono sing ngelem, anak aja sampe kok. Enggak, anakku gak tau ngelem, gak kuat tuku kok. Oke, mesti gak kuat tuku. Si aku tak balik sih, bojoku katelpon. Kok Pemerintah Kutha Surabaya, Neng Chandra Oratmangun. Monggo, Cak Barek Neng. Si, saat turun ini buahas ngualor ngidul. Bu, rujak nggih. Langsung diputus noe, ada pesan rujak. Rujak sih nggih Bu nggih. Seperti yang sudah-sudah tolong ditanyakan bayar apa tidak. Jangan khawatir. Pun di belakang ya Bu. Rujak dua ya Neng, ya wis lah ya sambil ngenteni rujak ya teko. Ojo nanti nang dia awak dhewe balik mari ini tuh. Ya pada jagongan, ya pada rembukan. Jagongan ya pada rembukan rembukan kanggo kemakmuran tetep nang rujak Surabaya dulur karo bener. Aku Cak Pulung karo sapa jenengmu aduh petang episode wis lali jenengku ning Lauren terus ene iku lho
among swara. Luar biasa ya. Dino iki awak dhewe mbahas perkara ketahanan keluarga nang Kutha Surabaya dulur. Iki mau kan nang videone ya, iku mau ana tekok DPRD Kutha Surabaya, iku ape bahas ketahanan pangan. Keluarga. Ya salah, ketahanan keluarga maksudnya lek ambek iku kan. Ambek dinas DP5A. DP5A. Apa sih yang bisa dibahas iku, Cak? Jadi kita semuanya mengetahui akhir-akhir ini kan ada banyak masalah. Masalah narkoba, narkoba jenis baru, jenis lama, tradisional, non-tradisional. Narkoba tradisional kok jamu. Cobung-cobung. Narkoba tradisional itu ngelim, murah meriah, tetapi membuat mabuk dan seterusnya. Nah, kemudian ada banyak kasus-kasus yang lain. Itu setelah diteliti, ternyata mereka yang ada masalah-masalah ini kebanyakan berasal dari persoalan keluarga. Artinya, ketika keluarga mereka itu tidak sehat, nek bahasa agama ini, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itu enggak sampai ke situ. Itu biasanya muncullah kasus perceraian, biasanya muncullah kasus KDRT, terus anaknya enggak direken. Maka mereka bermain sendiri, kemana-mana dan seterusnya, sampai terjadi masalah-masalah itu. Nek, sebenarnya teko Ning Chandra ya, Ning Chandra ya. Ketahanan keluarga nang Kutha Surabaya iku ya apa sih Ning sebenarnya? Ya, sebetulnya untuk Kota Surabaya, ketika kita berbicara ketahanan keluarga, yang ada di sini bagaimana keluarga-keluarga Surabaya itu menciptakan sama-sama bapak, ibu, anak mempertahankan keluarga ini sehingga menjadi keluarga yang berkualitas. Nah, di dalam keluarga itu sebetulnya kan ada 8 fungsi keluarga, fungsi kasih sayang, fungsi agama, sosial budaya. Itu alangkah idealnya kalau 8 fungsi itu semua itu ada. Karena memang betul apa yang disampaikan oleh Cak Sopir ya, bahwa beberapa problem-problem anak yang kami temui ketika kami outreach, kami pendampingan, ternyata berawal dari protes mereka terhadap keluarganya. Nah, Bu, niki ya, enten warga, enten apa iki apa video rekamane iya. Warga. Warga ono sing ngapa ngomong perkara iki ya. Nggih, monggo iki ditonton sih. Untuk mengantisipasi perceraian itu, lek gawe aku dhewe sing pertama kudu sering-sering komunikasi karo bojo. Jadi apa kebutuhane bojo, apa sing ae dhewe ingino, bojo ingino iku lek iso saling memenuhi. Jadi ojo egois masing-masing. Jadi aku apa suami karo istri iku ojo egois. Jadi apa ono apa-apa disampaikno, ono apa-apa terbuka lah. Terus yang kedua ya lek iso ditanamno agama. Lek aku kan tak tanamno agama kaya supaya misalkan kaya Joko aurat, bojoku ya kebetulan berhijab, jadi kan itu juga meminimalis untuk tergoda gitu, untuk tergoda ke wong liya. Nah, ya pokoknya ditanamkan itu kewajiban seorang istri, kewajiban seorang suami, pokoknya di agama itu sudah jelas. Enggak usah menuntut sudah kekurangan gitu Mas. Kekurangan ya. Jadi bisa saling melengkapi kekurangan yang ada. Supaya gak jadi pencarian ini saling menghargai antara saling menghargai sesama pasangan. Itu tip dari saking kulo komunikasi antara suami dan istri. Bu, biasanya pertengkaran di sebuah keluarga ini kenapa? Pemicunya ini kenapa? Cemburu. Pertama masalah ekonomi dan cemburu, kali cemburu. Jadi benka sampai meledos gede ngono iku ya apa Bu? Terus ya, putune. Akhirnya harus komunikasi. Komunikasi Bu. Sering-seringlah berkomunikasi. Yeah. Umpami setunggal minggu pindah, keluarga ngelumpuk, komunikasi antara ibu, anak, bapak. Emanas. Terutama keluarga. Terus anak ya, kedua belah pihak sama anak yang terutama kasihan. Biasanya pemicu perceraian ini apa sih Mas, dengan sebuah keluarga itu Mas? Ya terutama sosmed Mas. Sosmed ya? Nggih. Maksudnya ya apa itu Mas? Ya hubungan suami istri. Nggih. Sosmed kan seperti contoh ada reuni, itu bisa memicu retak keluarga.
Cemburu ta ya apa ngono Mas? Ya, mungkin CLBK niku Mas. Oh, okay. Terus tips teko sampean iki apa iki Mas? Ben istilahnya kasus retaknya keluarga kaya ngono iku gak terjadi ngono iku apa? Ya, kalau keluarga saling percaya terus saling terbuka. Ya ngono lho. Intine kudu menahan diri sebenarnya. Iya, tapi aku wis seneng. Wis. Pisano ae, pisano. Pisano wae tambah sorok lek gak dipisano. Apa lapo? Iku lho, takon misano. Misano apa iki? Kucing, lanang mbek wedok. Lah iya. Lah dikumpul anake terwecel wae. Tapi teko omah iku berarti ekonomi ambek komunikasi sing penting ya. Iya. Lah aku nang omah iku nang kamar terbuka, nang sopa terbuka, terbuka terus lho padahal. Ya iku sing gara-gara aja keluargamu. Enggak, tapi aku paling seneng itu satu kata. Nek ku niku salah satu penyebab perceraian ku reuni. Makanya jauh reunian pun tadi. CLBK malu ciluk baik malu. Iya CLBK ini cokot ilamu bintul kabe. Aku muka-muka mari ki reuni wis gak enek kabe. Ba MC-MC reuni cek kau hancur kabe. Tutup lah. Keluargane MC yang hancur. Neng, neng. Ojo curhat yang ini. Iya, iya, iya. Ning Chandra, nek ditemokno nang lapangan nang Kutha Surabaya, sing perkara ketahanan keluargaku sing paling gedhe ku masalahe perkara apa nih? Untuk perceraian. Kalau kasus perceraian memang ketidakharmonisan antara suami istri, sesudah itu masalah ekonomi juga itu salah satu penyebab perceraian. Ketidakharmonisan sini kan mungkin yaitu tidak ada kepercayaan, saling mencurigai. Sesudah itu katanya kalau bermedsos itu yang jauh terasa dekat, yang dekat terasa jauh. Seperti itu. Terus nek Cak Ibnu nonton fenomena nang Surabaya kayak ngono, apa sing dilakukan mbek DPRD, Cak? Jadi kita mendorong kepada DPRD, kepada pemerintah. Jadi sebenarnya begini. Persoalan tentang ketahanan keluarga itu sebenarnya kalau rumus paling dasarnya kan begini, apabila individu baik, insya Allah keluarga itu baik. Apabila keluarga itu baik, rumah tangga itu baik, insya Allah masyarakat itu baik. Masyarakat itu baik, negara itu baik, dan seterusnya gitu. Nah ini adalah rumusan yang berlaku sejak zaman dulu sampai kapanpun, insya Allah begitu. Akan tetapi memang isu-isu pembangunan kita hari ini yang menyorot langsung kepada urusan keluarga, dalam hal ini adalah ketahanan keluarga, itu memang belum kuat. Terbukti kita mengenal ada IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Itu sudah ada melalui pendidikan ini, melalui kegiatan kesehatan dan seterusnya. Tetapi kalau kita bicara indeks kualitas keluarga, itu juga belum muncul. Artinya isu-isu pembangunan yang khusus menyorot masalah keluarga itu belum menjadi isu sentral, belum menjadi ini. Sehingga misalnya di Kota Surabaya kami sampaikan kepada pemerintah kota, kepada Bapeko, kepada DP5A, berapa sih pemerintah ini memberikan perhatian kepada persoalan ketahanan keluarga. Ternyata banyak survei membuktikan, banyak kenyataan membuktikan bahwa masalah-masalah yang dihadapi, kemiskinan, salah satunya karena keluarga. Mereka bercerai, kemudian muncul karena janda. Karena punya keluarga, Jak. Lek gak punya keluarga gak mungkin cerai, Jak. Iya kan bener ya. Iya bener sih. Ben gak cerai kok jok duwe keluarga. Maka muncul lah. Rapi-rapi ngono maksudnya. Aku emang pinter hari. Dari perceraian bisa jadi terjadi kemiskinan. Dari perceraian bisa jadi tidak terjaminnya masa depan anak-anak, pendidikan kesehatannya tidak terurus dengan baik. Anak dititipkan ke sana, dititipkan ke sini. Kemudian karena sesuatu hal dia keliru pergaulan dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya ini, Cak ya, saya malah mau tanya, ini kan kalau di legislatif kan nyiapno. Nah, sebenarnya apa yang sudah dilakukan di DP 5 aja untuk itu? Untuk mempertahankan iki keluargane ben tetep api. Sebetulnya sudah cukup banyak kegiatan-kegiatan yang kami siapkan. Mulai dari pranikah. Kami ada yang namanya kelas pranikah. Jadi les-lesan. Iya. Nah, aku melu apa les-lesan kate kamu. Bimbingan belajar ngono iki lho. Jadi menyiapkan warga kota, terutama remaja ke atas yang memang mau berumah tangga, selalu kami sampaikan,
berencana biasanya kan pasti baik. Ya, sudah berencana saja kadang-kadang masih keliru, apalagi kalau tidak berencana gitu loh untuk menata masa depan. Nah, di dalam kelas pranikah ini sebetulnya kaum muda Kota Surabaya banyak yang sudah mengikuti ini, bahkan mereka tidak belum merencanakan menikah dalam waktu dekat, tapi mereka keinginan untuk mengikuti kelas pranikah. Itu yang sudah nikah boleh ikut? Boleh. Ya boleh untuk memperdalam, tapi ya kami anjurkan kalau bisa yang... Pokoknya ikut sebelum. Terus buat nikah lagi gitu loh. Oh yang kak ingin. Nanti kayak alasan lu ya, Pe. Kayak alasan nih cari nih. Nah ini kan cuma pertanyaan. Iya. Barangkali ada yang gak tahu gitu. Iya, bagi bojone Robert mungkin itu lebih cuman ya. Aja kok mau nikah dibuka anak lawang ya, Miss Yori. Aja ini nang dia, wadah yang balik mariki. Ketemu nang Rujak Surabaya. Pada jagongan, ya pada rembukan, rembukan tanpa kemakmuran. Ya pada jagongan, ya pada rembukan. Alhamdulillah tetap ketemu maneh nanggone Rujak Surabaya. Betul, iki sik ambek Cak Ibnu yo ambek ning Chandra awak dhewe mbahas perkara ketahanan keluarga dino iki. Saiki mau sing dijelasno ambek ning Chandra nek misale arek-arek enom sisan wis akeh sing melok pelatihan sadurunge kawin. Nikah. Emang nek nang Surabaya nikah. Iya, nikah poso Surabaya ini apa kawin? Betul ta. Maksudnya menuju ke sana maksudnya ya, 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 ya. Kawin iki kucingku mau. Nah, ya wis rapi tak. Ya rapi. Tak tip ek yo. Ning iku memang nek nang Surabaya gawe arek enom sendiri sing ape rabi ku akeh termasuk. Iya. Banyak, banyak peminat. Apa iku sisan dadi salah siji faktor nek misale ketahanan keluarga iku kabeh nang Surabaya. Yo, iku cuma kaiben iku tadi antisipasi. Antisipasi aja, Mbak. Jadi kegiatan dari Depak, dari organisasi lain juga banyak. Tapi dari pemerintah kota, kami menyiapkan kelas pranikah. Itu untuk mengantisipasi. Tapi masih banyak kegiatan-kegiatan lagi, misalnya sosialisasi dinamika remaja, sesudah itu sosialisasi tentang Narkoba. Masalah narkoba dan lain-lain juga itu Pak, apa keluarga sejahtera banyak, dan kami turun ke kecamatan, kelurahan, kami mengumpulkan keluarga-keluarga kalau sudah menikah, keluarga-keluarga yang rentan perceraian, rentan anak-anaknya masalah narkoba, rentan pergaulan dan lain-lain, itu kami kumpulkan. Kami datang dengan tim psikolog, sesudah itu dari kepolisian, dari Departemen Agama dan lain-lain. Bu, tadi kita kan cepat krungu lek percayaan nang Surabaya ini kurang lebih 5.000 ya, Bu. Nah, iya, iku tahun Surabaya lalu. Iku masalahnya akeh ta, Pak. Pak, Bu, aku takut kok cek akeh men wong cerai ngoten gitu. Iya. Jadi memang itu data diambil, bisa kita lihat dan kita cek. Kalau saya pernah ngecek itu antara 6.000-an per tahun. Per tahun? Per tahun. Itu data insya Allah dari Pengadilan Agama Kota Surabaya. Apa ini gara-gara arek-arek itu dua moto tak tunggu rondomu? Makanya itu makanya sampe naik jak sawangannya. Ikut tahun piro, Cak? Ikut terakhir? Insya Allah itu 3 tahun terakhir. Dan secara nasional pun juga sama. Trennya itu selalu naik. Jadi banyak faktor, akan tetapi yang menjadi tugasnya kita, pemerintah Kota Surabaya menurut kami itu adalah begini. Jadi kami di DPR itu sudah membaca bahwa persoalan-persoalan narkoba, persoalan-persoalan anak-anak terlantar, persoalan KDRT dan seterusnya itu kan persoalan hilir, ada di ujung sana. Tetapi hulunya itu adalah pada ketahanan keluarga. Nah kita ini akan capek untuk memerangi sampah apabila sampah itu kita ambil di muara sungai. Kalau tidak kita stop dari ujungnya. Makanya kami menggunakan pendekatan hilir.
hulu dan hilir. Artinya kita menggunakan pendekatan preventif dengan cara memperkuat keluarga. Maka muncullah program Puspaga. Jadi ada pusat pembelajaran keluarga di DP5A yang letaknya di Siola. Itu salah satu kelasnya itu adalah kelas pranikah. Mereka yang mau nikah itu harus memiliki ilmu, memiliki pemahaman yang pas. Paling enggak siap ngoten nggih, Pak. Siap, baik. Siap itu siap secara ilmu, siap secara kesadaran bahwa pernikahan itu tanggung jawabnya vertikal kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama makhluk, kepada sosial, kepada mertua dan seterusnya, kepada pasangan, kepada anak turun dan sebagainya. Ini harus disadari. Nah, tugas kita itu adalah mendorong pemerintah kota memiliki awareness yang lebih kuat bahwa masalah persoalan keluarga itu bisa menjadi pemicu persoalan sosial. Misalnya kan, kalau tadi pernah kita bicara tentang MBR, salah satu yang nanti masuk MBR itu adalah mereka yang tidak mampu disebabkan karena ini kan. Yeah. Nah, tapi Pak, untuk gitu. Perhatian kepada anak-anaknya yang, kan kita ngomong 5.000 nih per tahun, 5.000, 6.000 per tahun. Anak-anaknya ini pernah mendapatkan perhatian enggak, Pak, gitu. Nah, itulah tugasnya pemerintah ini kan tahap demi tahap. Memang salah satu yang kami sering sampaikan kepada pemerintah kota, ketahanan keluarga itu belum menjadi perhatian sentral. Buktinya apa? Di dalam penyusunan anggaran, rencana anggaran tahun 2020 misalnya, ketahanan keluarga belum menjadi isu sentral. Ya, belum menjadi isu sentral. Tidak hanya di Kota Surabaya menurut saya, kota-kota lain juga sama. Padahal kita tiap hari mendengar berita itu, perceraian itu makin banyak gitu loh. Nah, kalau ini tidak dijadikan sebagai isu pembangunan di Kota Surabaya, kita khawatir jumlah yang 6.000 nanti jadi 8.000. Nah, anak 8.000 anak rondo lebih akeh jumlahnya, anak dudel lebih akeh jumlahnya, anak terlantar kemungkinan akan lebih banyak. Nanti masuk juga ke MPR, nanti toh jadi beban negara juga gitu kan. Nah, untuk itu maka tugasnya DPR adalah membangun kesadaran ini kepada pemerintah dan juga masyarakat, dan kita dorong pemerintah untuk memberi anggaran yang cukup, orang yang cukup, perhatian yang cukup, program yang lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Tapi dari DP5A ada, kan tadi kan kita ngomong pranikah nih, yang nikahnya yang mau cerai DP5A masuk di situ gak? Ada juga yang tadi saya sampaikan bahwa kami juga memberikan sosialisasi terkait dengan keluarga sejahtera. Program itu ada juga. Tapi mungkin masih ada aja keluarga yang ketika mereka mau bercerai, mereka mungkin menutup sehingga menutup tidak memberitahukan ke kami. Sementara di Puspaga yang disampaikan ada oleh Cak Sopir, kita di sana ada 19 psikolog yang siap untuk mendampingi warga Surabaya, dan semuanya gratis. Belum lagi di Sisi Room, Common Center, kami juga siapkan 8 psikolog. Jadi itu bisa 24 jam konsultasi dan lain-lain. Di sana ada, jadi problem anak, problem perempuan, problem keluarga, kita siap. Jadi kalau izin ketemu langsung, telepon naik. Benar sebenarnya? Gak apa-apa, iya. Kalau memang tukang rujak, kan le izin, teko, telepon naik, gak apa-apa. Lah iya, Bu, masa baik. Fasilitasnya jadi keluarga broken home gitu, Bu, ya? Kenapa? Kalau untuk anak-anak yang keluarga broken home itu? Iya, kami juga ada. Ini, Bu, boleh ke sana, Bu, ya? Lek kon njenengan Suhatruno. Karek lurik lek sampean ngomong iya rono wis tak njaluk mangan arek lurik Ibu Tala. Aja-aja diolehi wis ta. Bu nek yo sih iki iklan dhisik. Apa tak kok dingineno dhisik? Iklan dhisik adanno ya. Terima kasih nek duduk ngongkon iklan. Nek ngomong he kok lu talangmu bocor katene utan. Rujak dhisik. Nggih rujake niki Bu monggo dikecaken. Ya wis ya rek aja dinek. Bali mari iki tetep nang rujak Surabaya. Jagongan ya pada rembukan rembukan tanpa kemakmuran. Ya pada jagongan ya pada rembukan rembukan tanpa kemakmuran. Tetap jagongan dulur nangone rujak Surabaya. Sih, aku mau apa ya takut neng Chandra aja nih. Iki mau kan onok pengaruh sisa nang arek-arek ya, sampe onok sing ngelem, onok sing ngombe-ngombe. Nah, iku sebenarnya sing dilakono pembinaan toko DP5A, DP ku ya apa nih?
Iya, sebetulnya kami pemerintah kota melalui DP5A punya program yang namanya KPKS, Kampung Pendidikan Kampunge Arek Surabaya. Ada, jadi di situ kenapa kami pakai filosofi kampung. Filosofi kampung berarti ada gotong royong, ada peduli dan lain-lain. Nah, kami mengharapkan lingkungan masing-masing supaya peduli untuk tumbuh kembang anak-anak Surabaya. Ya, karena sajinya kita itu punya kampung sih ngapik loh. Iya. Jadi kalau ada anak-anak yang mungkin jam 10 malam masih cangkruan, ngelem dan lain-lain, mbok ya ditegur. Silahkan telepon ke 112 aja. Jadi ajane bener nggih, Bu. Rasan-rasan itu bener ya. Gawe rem dadi kan lek dirasani isin kayaknya. Jadi rasan-rasan itu bener, Jan. Oh iya. Dan wong gak salah kan kate nglakoni di salah. Sakmu saiki mau mesti ngetak kok tarik. Teko endi? Iki lho. Sapa? Niki tumbas rucak telung dina mboten langsung-langsung. Lho ala. Kata si bojone. Ditenge soal e mendino. Wis monggo sampean ngomong ngeten riki. Monggo, Bu. Bu, saya mau tanya. Namanya siapa, Bu? Oh, nama saya Agnes. Oh iya. Agnes. Gini, Bu. Kampung ndi, Bu? Saya sudah nikah, bukan mau nikah lagi. Oh iya. Bu Agnes, Bu Agnes, ya, Bu Agnes kampung pundi? Kampung Wonokromo. Oh, iya. Ngeten, Bu. Kalau kita sudah berusaha mempertahankan rumah tangga, tapi ternyata endingnya enggak bisa. Gimana toh, Bu, caranya supaya anak-anak itu tidak menjadi korban? Gitu. Rumah tangga lagi baru. Solusi ini robet loh. Solusi tercepat mana ya, Rek? Penanya lain, monggo. Anak mana? Monggo, Bu. Oh, Ibu Dimburi saya. Kelihatannya gelisah. Iya. Kok kelihatannya gelisah? Gelisah temenan ini. Monggo, Ibu namanya siapa, Bu? Namanya Bu Nur. Begini masalahnya. Bojo itu enggak ngasih uang belanja. Wah, ini curhat ini jenis. Bojo yang begini, Rek. Bu, lah iya. Terus istri kan akhirnya bekerja, terus pekerjaan rumah tangga tidak terselesaikan, terus yang laki itu protes, lo gak tahu ngurus rumah tangga ini, terus ya apa aku gak dimasak no, nah yuk gregetan sih Bento, tujuh Bu, terus harus dua Bu, iya, terus anak-anak ngerenjaluk duit SPP terus ya apa carane, istrinya dua, satu rumah tangga, satu ngurusi bojonya. Aduh, saya lo kata gue dua, terus sepuluh. Itu kita tanda harapannya robek. Ibu takon tapi kok ambek darah tinggi ya. Iya, kayak emang kalian temen kayak biasa, ibu. Keten rasanya dalam orang lanang mau di mall. Iya, Bu, sampai. Enggak, Bu, kalau ngerti. Yang pertama dulu mungkin ya. Enggak, monggo. Iya, untuk Bu Agnes. Tadi Bu Agnes sampaikan bahwa suami istri merencanakan. Ya kalau bisa saya usulkan, mbok ya egois itu ditahan. Ya, karena apa? Silahkan dilihat ketika kita pertama kali ingin menikah, ada sayangnya, ada kasihnya di situ. Yopo, ya. Tadi saya sampaikan, pacaran, Mbak. 8 fungsi keluarga, fungsi kasih sayang, fungsi agama, fungsi sosial itu coba bicarakan lagi. Karena ketika orang tua bercerai itu tanpa sengaja, ibu wes aku bebas tapi sakno anak-anakmu. Iya. Ya. Kalau mau rundingan itu sudah tercekat di sini. Yeah. Harus ada cadangan. Saya tahu. Iku cinta tak kuota kok dulu waktu nikah ya opo, ya ngomong sing Bu yang ini kita galai rusak, Bu. Bu. Loh, gimana kok? Contoh-contoh, ya. Contoh, gitu. Ya. Jadi, kalau ada api, ya ada air. Ya, biar kalau bisa sama-sama pertahankan keluarga. Itu yang pertama untuk Bu Agnes. Yang kedua, ini Bu Bojo. Yang darah tinggi nih, Bu. Ya. Kan kayak wedi ngono jenenge. Iya. Emosi. Bu, perempuan bekerja itu enggak masalah. Wong saya juga kerja, ibu-ibu semua kerja. Tapi bagaimana kita menyiapkan? Ya kalau kita kerja jam 7, ya kadang-kadang kita bangun lebih awal. Perempuan itu super loh, ya.
malam tidur bojo udah ngorok, kita masih mikir besok sayur asem. Ini betul. Udah manasin dan lain-lain. Kayak bojo niki gak mikir. Enak sing wedok bisa sayur asem sing mana mikir. Kalau sendiri kerepotan, Bu, cari ewang, Bu. Gitu. Lah iki kan teman harapan koyoke. Banyak solusi. Jadi kalau menurut saya perempuan pekerja tidak masalah. Karena apa istilahnya tuh, perempuan itu kan second engine. Kalau engine pertama mati, katakan ya, motor, ya, engine kedua nih harus siap. Tapi tidak melupakan kodratnya, tetap sebagai seorang istri ya, Bu. Kodrat kita sebagai seorang ibu, ya. Luar biasa. Ngepel, nyuci, yuk. Tidak melupakan kodratnya sebagai seorang ibu. Sebuah kod dari bakul rujak saudara-saudara. Tinggal diatur. Zaman sekarang juga bapak-bapak juga masak gak popo kok. Ya. Makanya ini iki ngomongno perkara ketahanan keluarga akeh aja nih masalahnya. Makanya iki mau iso telepon nang 112 ya, Bu. 112 di sana ada psikolog. Mungkin ada tambahan ini kan, perempuan yang tanya, perempuan yang jawab, mungkin ada tambahan dari Pak Ibnu. Nah, Pak Ibnu gak terima. Iya. Ginteni kapan saling getem kok ya. Bu, gak duwe-duwe, gak iso ngopeni, ya selingkuh, sampean pateni mari. Padahal dulur iku mang nakono pertanyaan titipan teko bojomu. Jadi selingkuh iki jarno. Mun iki berarti dek wong lanang iki ngeman-ngeman bojone sing asli. Nah, iki. Cak, itu sak pancen liyane, bojone kan gak rusak. Iya. Ya apa, Cak? Kalau menurut saya sejak awal kita membangun keluarga itu memang harus punya komitmen yang sangat kuat. Tetapi tidak cukup komitmen saja. Jadi kalau saya bilang begini, nah aku ngomong ini Cak, golek bojo itu seni. Tetapi mempertahankan keluarga itu juga seni. Namanya seni, kadang juga butuh ilmu, kadang juga butuh pengalaman, dan juga butuh kesabaran. Kita juga harus melihat ke kanan kiri bagaimana orang-orang yang yang keluarganya baik itu berdampak baik kepada anak-anaknya dan seterusnya. Justru disinilah sebenarnya ujiannya. Memang keluarga itu di satu sisi ada enaknya, tetapi semua yang enak itu biasanya diperoleh dengan kerja keras, kesabaran dan seterusnya. Kalau tapi kalau kita tipis sabarnya ya bisa jadi memang memang seperti Robert itu. Sabar kabeh lho. Robet iku Pak, sing sabar bojone makane bertahan. Cak Irno. Robete sing beling kali. Iku mau wek guyon. Iya. Cak rumah tangga rusak lho Bu ya. Lah iya rek. Serius ya. Keluarga saya itu baik-baik saja. Yang enggak baik itu saya. Itu aja dicontoh. Lah iya Cak. Tapi iki kan ngomongno perkara ketahanan keluarga iki sebenarnya ono isu teko pusat ya, teko iya kan kontroversi. DPR iku ono kontroversi tapi digawe undang-undang ya. Sebenarnya itu penting tak, Cak? Rana-rana sing pribadi lho. Jadi kalau menurut saya melihat maksud dari RUU, Rencana Undang-Undang Ketahanan Keluarga itu sangat-sangat baik. Maksudnya itu adalah menghadirkan, membuat sebuah upaya yang upayanya nanti diarahkan kepada jumlah keluarga yang tahan, yang berkualitas, yang tangguh, yang sakinah mawaddah warahmah, itu jumlahnya lebih banyak. Dan itu diatur secara lebih konkret melalui pendekatan pelayanan negara. Itu maksudnya. Bahwa kemudian ada... Ini nyela dulu ya, nyela dulu ya Cak ya. Itu kalau katanya bahwa Surabaya peduli ya, kalau boleh tahu ada nggak perubahan atau tambahan anggaran khusus untuk ketahanan keluarga ini? Nah, inilah yang dari tadi saya sampaikan. Ini juga masukan untuk pemerintah kota. Saya terus terang mendorong kepada pemerintah kota Surabaya, isu pembangunan di 2020 yang pernah disampaikan pada kami itu ada 13 item. Tidak ada satu pun. Kayaknya pernah lio ya, item gak ada 13 poin. Ada 13 poin. Tetapi dari 13 poin ini, tidak ada satupun yang berbicara tentang ketahanan keluarga. Ini yang kami koreksi. Mestinya tidak seperti ini, karena apa? Ujung dari pembangunan ini tidak hanya kepada bagaimana kita membangun yang bersifat material atau fisik, tetapi ujung akhirnya adalah bagaimana warga kota Surabaya itu jadi bahagia, jadi harus menyentuh kepada
indeks pembangunan manusia dan juga menyentuh kepada indeks pembangunan keluarga. Ini memang yang kedua, ini indeks pembangunan keluarga ini hal yang relatif baru dan ini harus difasilitasi oleh emang pemerintah. Emang anggarannya ya, Kak? Nah, makanya itu kita dorong anggarannya supaya ditambah. Oh, berarti apa ya? Didorong. Didorong. Wes saya dewe ben cak sopir iki ngomong tentang anggaran, ada ben mempersilakan singkat dilewat. Apa ego iklan yo? Iya, wes dia aja nene nang di tetap nang rujak Surabaya. Podho jagongan. Ya podho rembugan. Rembugan kanggo kemakmuran. Jagongan ya pada rembugan rembugan tanpa kemakmuran suan dulur sekna rujak Surabaya ya iki sing bahas perkara ketahanan keluarga cak iki sambil diminum lho ya. Kan pas ngomong kenapa aku kok kayak gini. Bener Pak pemirsa iku lek iki teh asli. Iya. Iya bener. Acara liya iku gelasnya kosong. Monggo Pak, Bu niku rujak asli ya. Iya. Sing plastik cuman kerupuk itu. Ya, lek ngawur ae. Cak ayo. Kerupuke gak plastik, gorenge tok Bu sing ambek plastik. Podho ae. Iya. Sambil dicoba rujaknya ini juga di segmen. Oh iya, oh iya, ya apa nih? Rene, klik klik punya gabut, punya gabut, tantan lah. Akhirnya dipanggil. Arei lo kayak demon. Biasa. Semuanya di itu lo entah lah. Enak kok. Ya wes, Neng Chandra ambek Cak Sobir iki mau yo. Terakhir, harapan yo. Digawe ketahanan keluarga nang kudu Surabaya, Cik. Tambah api ku ya apa, Cak Mari Neng? Cak Sobir di sini. Ya. Kalau saya berharap ada harapan kepada pemerintah kota bahwa realitas di depan kita itu memang sudah menyatakan bahwa persoalan ketahanan keluarga itu di Surabaya ya jadi persoalan gitu loh. Paling tidak itu bisa diukur dari angka perceraian, dari kasus KDRT, dari kasus-kasus ikutan dari ketidakharmonisan keluarga itu sudah kita buktikan di lapangan dan itu Bu Chandra sudah banyak sekali menemukan datanya. Makanya harapan saya adalah ayo ditangani secara lebih sempurna dengan jalan apa? Pertama ini harus jadi isu yang didorong oleh semua pihak sehingga menjadi perhatian dari pemerintah kota secara lebih baik. Kemudian yang kedua dianggarkan secara lebih sempurna. Dan yang ketiga, pola penanganannya, ini yang namanya keluarga semua orang sepakat. Tadi Mas yang menceritakan di tayangan tadi juga mengatakan bahwa ini adalah masalah komunikasi, ini adalah masalah agama, ini adalah masalah sosial, ini adalah masalah ini. Dan kita menjaga semuanya itu dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Harus ada bab agama yang masuk. Karena apa? Jujur bahwa yang namanya nikah itu yang ngongkon itu adalah Tuhan. Perintah. Iya, perintah dari agama dan menikah itu adalah ibadah. Jadi enggak mungkin kita bicara tentang pernikahan dengan segala seluk-beluk di belakangnya itu tanpa bicara tentang agama. Pasti. Jadi harus jadi ini harus ada baik pengetahuannya maupun yang bersifat indikator-indikator keagamaan di situ harus muncul pada orang-orang yang berumah tangga itu ya kan kalau, kualitas orangnya itu. Kalau dari Bu Chandra sendiri mungkin wonten harapan atau apalah untuk ketahanan keluarga di Surabaya ini. Iya, bahwa 8 fungsi keluarga mulai landasan agama, kasih sayang, sesudah itu pendidikan, kesehatan itu tolong diperhatikan dan ketika kita akan menikah betul-betul direncanakan yang baik, jangan tergesa-gesa, jangan karena A B C D, tapi betul karena kita ingin menikah membentuk keluarga yang sakinah, keluarga yang bahagia, karena keluarga itu pendidik yang pertama dan utama yang nanti akan melahirkan satu generasi anak-anak, sementara kita harapkan anak-anak itu kan amanah dan anugerah dari Tuhan yang harus kita jaga. Kita membentuk satu generasi yang nantinya
berdampak kepada masyarakat. Jadi bisa dikatakan dengan mempertahankan keluarga niki, iso nanti akan bangun generasi-generasi selanjutnya yang lebih baik. Dan memang sudah terbukti ketika keluarga ini baik, keluarga ini berkualitas, masyarakat itu pasti masyarakat akan menjadi baik. Itu. Memang da, anak-anak dari keluarga berkualitas, engko tadi anggota masyarakat sing baik juga. Terap nih gue ya, keluarga ini sama yang cak. Aku keluarga aku. Oh iya bener. Wis, Adewi daripada ngomong ini terus ya, ben awong-wong sik tetep bisa aktivitas maneh, iso tetep keluargane harmonis. Ade pamit sik, lek nonton TV terus gak harmonis malah ya kan. Nedon rimo, Cak. Oh iya. Nedon rimo. Oh, jare lali rujake monggo. Tak pamit sik, Pak. Bener, Mbak. Bener-bener enak. Dulur kabeh sing nang Surabaya ya. Nah, ade pamit ae yo. Ben wong Surabaya iso balik nang aktivitas e. Bener. Jaga ketahanan keluarga. Jaga ketahanan keluarga. Ngono kan mau intine ya. Ya wis ya, aku ning Loren bare. Cak Mulum. Tetep kita akan nang rujak Surabaya, warga-warga bener, ruang jagongan rakyat Surabaya. Sampai ketemu minggu depan ya, Rek. Oke. Monggo.